Bapak Ibu, kita harus bekerja dengan isu-isu lokal. Saya diskusi umpama dengan Bung Putra. Makasih Bung Putra. Bung Putra kemarin datang ke Jakarta Timur. Saya dikirimi videonya dari Timur. Bertemu, berbicara, ternyata muncul isu-isu lokal yang sangat menarik untuk Gen Z. Apa yang sangat menarik? Diceritakan oleh beliau bahwa generasi Z itu spesifik. Ternyata ada komunitas-komunitas yang mereka tidak mau diganggu dengan urusan pelik politik dengan penuh intrik. Mereka ingin solusi yang membahagiakan. Mereka butuh ruang baca, mereka butuh ruang ekspresi, menyanyi, melukis, menari, bersahabat, nongkrong, nge-game. Mereka butuh itu. Kita mesti hadir di sana. Tapi sebagian di antaranya stres. Mereka butuh konseling. Adakah akses-akses yang bisa kita berikan? Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.